Sekolah daring. Sudah hampir 8 bulan daring berjalan. Semuanya begitu berubah. Apalagi aku selalu sendirian di rumah. Gak bisa ketemu teman, guru, dan masih banyak lagi. Semakin hari daring serasa membosankan. Entah sampai kapan hal ini berjalan. Ya, karena keadaan sedang mengkhawatirkan. Namun, tidak adakah hal yang bisa kulakukan? Kenapa aku selalu terpikirkan mimpi dari malam sih? Bosan. Haruskah setiap hari daring selalu membosankan? Oh iya. Akhirnya, belajar daring bukan hanya sekedar natap handphone aja. Kita bisa seru-seruan belajar bareng walaupun dipisahkan oleh jarak. Ya, semoga inovasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Waktunya istirahat nih.